Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Kak Miza berada dekat Bukit Dahlia. Okey, bersama orang Lohi dan Waha. Okey, santai-santai kat sini. Kau tak kerja? Untuk lelaki-lelaki kat luar sana, pernah tak apa isteri korang berhentikan korang kerja? Pernah? Perempuan ni dia gila sikit. Sebab dia berhentikan suami dia kerja. Okay, actually Kak Miza teringat lagi lah masa awal-awal Kak Lila nak join Kak Miza kan, tahun 2015. Cakap ada Kak, pendaftaran RM90. Tapi dia punya dia, dari dia berkerut, RM90 berkerut lah. Okay, so alhamdulillah hari ni jadi salah seorang top leader dekat Malaysia. Kan, ada ramai anak didik yang dah berjaya juga. Income pun Masya Allah, Tabarakallah. Okay, so Kak Lila, dulu apa jawab lah, dulu masa kerja, ada pernah mimpi-mimpi kena dapat duit banyak-banyak macam ni? Mimpi je lah. Mimpi je kak? Haa. Betul? Lepas tu tukul pun. Tak tahu cara kan? Cara tak tahu. Haa. Kenapa Kak Lila berhenti kerja? Kak Lila sebenarnya dia engineer tau. Dulu. Kenapa berhenti kerja? Kelangan nak berhenti kerja tu dah lama ada. Tapi sampai satu tahap tu, Allah paksa Kak Lila Allah paksa untuk berhenti kerja. Sebab masa tu, anak dah mula membesar, jadinya level kesihatan dia bila campur dekat taska, dekat rumah pengasuh semua, mudah kena sakit, lepas tu rajin admit. So kualiti kerja kita dah tak bagus lah. So sampai lah satu tahap tu, anak kena kemurungan, so kat situ lah terpaksa berhenti kerja. Sebenarnya masa sebelum berhenti kerja tu ada berapa banyak duit? Banyak sangat ke duit? Orang cakap nak berhenti kerja kena prepare duit banyak. Tak banyak. Memang tak ada saving langsung, memang tak ada saving. Nak daftar RM100 masa tu pun berkerut. Sebab dalam bank ada dalam RM120 masa tu. Masya Allah, ni baru dia bocor rahsia. RM120 masa tu. Bank dia lah. So masa tu memang bagi sepenuh kepercayaan dekat Sifu Miza untuk ajar Kak Lila masa tu. So kita follow step by step, memang follow 100%. Kalau macam start je terus tanya Miza masa tu. Okey, kita tengok. Okey, beli. Cuba darat dengan 4.15. Masya-Allah, tabarakallah kan. Tak termimpi. Berangan selalu. Kita berangan. Kita nak kerja, kita nak ada bisnes sendiri, selalu berangan. Nak happy-happy je, tak nak kerja, tapi alhamdulillah Allah dah rezekikan. Rezekikan juga macam okay. So jangan takut nak berangan. Jadilah ini setahun sekali. $7,000 ni berapa? 7 kali kalau 8 kali 4 dalam $30,000 tau. $32,000. Ini setahun sekali. Yang sebulan sekali tu berapa sebenarnya? Alhamdulillah 5 angka kepala 2. Lebih $25,000 alhamdulillah. Ha, masya-Allah tabarakallah habis tu. Belum sempat habis dah masuk lagi baru dan kita percaya akan datang memang makin banyak. Kita makin bersemangat tu. Tak, ni berapa banyak staff ada ni? Tak pernah ada staff. Tak ada staff. Saya staff, dia boss. Saya boss, dia staff. Okay, sama-sama. So, alhamdulillah, tahniah untuk Kak Lila. Happy sangat-sangat Kak Lila dapat dapat jumpa orang yang hebat-hebat macam ni kan. Anak orang yang baik-baik, anak orang yang soleh-soleha kan. Jadi, senang nak ajar apa semua kan. Jadi, apa nasihat Abang Syam untuk para lelaki yang macam tak berani sangat nak berhenti kerja? Untuk support isteri? Boleh bagi kepercayaan dulu. Kita senang cakap bagi peluang dengan ruang untuk buat apa yang dia boleh buat. Maksudnya suami kena support isteri bisa apa pun. Ya. Yang kena redha dan kena doakan. Ya.